Ingin belajar bahasa Arab dengan mudah? Kad imbasan hasil ciptaan pensyarah dari Universiti Sains Islam Malaysia ini ada jawapannya. Permainan kad imbasan bergambar yang direka cipta oleh Hamadullah Muhammad Saleh dari Fakulti Pengajian Bahasa Utama Universiti Sains Islam Malaysia ini berjaya membuatkan seseorang itu bertutur dan membina ayat bahasa Arab dengan baik dalam masa yang singkat. Idea untuk membuat permainan kad ini timbul selepas beliau melihat banyak masalah di kalangan pelajar untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab dengan baik. Permainan ini sebenarnya kalau ikutkan macam mana dia tercetus, saya terlibat dengan pendidikan bahasa Arab ni agak masa yang lama. Tapi antara masalah utama pelajar-pelajar kita, walaupun dia orang belajar bahasa Arab yang apa, walaupun mereka mempelajari bahasa Arab dalam tempoh yang lama, tapi menghadapi kesukaran untuk bertutur. Dibangunkan pada tahun 2015, kad imbasan ini adalah satu permainan yang direka khas sebagai alat untuk meningkatkan kemahiran bahasa Arab dalam kalangan mereka yang sememangnya tidak berada dalam persekitaran pembelajaran bahasa Arab. Tentang cara bermain flashcard ni, sebelum kita memulakan flashcard, macam mana kita nak jadikan pelajar-pelajar ni boleh bercakap? Untuk membolehkan mereka bercakap, saya perlu mencari perkataan-perkataan harian yang paling dekat kepada pelajar, yang selalu digunakan oleh pelajar-pelajar ini untuk digunakan. Saya memberi fokus ke macam mana mereka nak bercakap. Bila suruh bercakap, jap, dia kena cari perkataan. Apa ya? So, dia makan masa kat situ. Sekarang ni saya nak buang gap terjemahan. Dan itu antara sebabnya kenapa saya menggunakan, kalau perasan dalam gambar-gambar ni, dalam flashcard, kita gunakan gambar. Sebab gambar ini yang akan diingati oleh pelajar ataupun pemain semasa menyebut perkataan. Dan kalau kita tengok dalam kad ini pula, perkataan, tulisan perkataan di bawah ni hanyalah pembantu sebenarnya. Permulaan, mula-mula mungkin ada setengah tak boleh nak baca. Tapi kita ada bantuan pendengaran. Buat masa sekarang ni, cikgu membantu untuk menyebut untuk kali pertama je. Ini apa? Kalam. So dia ingat kalam. Melalui permainan, kawan-kawan dia sebut, dia akan ingat perkataan tu. Tapi katakanlah kalau pelajar tu sebut salah. Tiba-tiba cikgu kata, salah sebut macam tu. Terus dia akan down. Dia terus, tak naklah sebut. Takut. Malu. Kawan-kawan yang gelak, tak naklah belain. Terus dia tak nak belajar. So melalui permainan, dia salah. Sekejap lagi kawan dia salah. Kau tadi betulkan aku. Sekarang kau pun salah juga. So itu dia punya apa ni, pendekatan. Satu eksperimen telah dijalankan selama 10 minggu terhadap pelajar di Universiti Sydney, Australia dan rata-rata menunjukkan perubahan dalam komunikasi mereka semasa tempoh tersebut. Melalui kajian juga dalam tempoh setengah jam, pelajar-pelajar tersebut mampu menghafal 20 patah perkataan bahasa Arab. Akibat sofrok, wajah Iram bertukar. Imbasan ini dimainkan oleh 5 pemain dengan seorang daripadanya menjadi hakim dan perlu mengeluarkan arahan kepada 4 lagi pemain untuk membina ayat dengan pantas dan ianya sesuai untuk semua peringkat usia.
So ini melalui permainan kita belajar macam mana nak menyusun ataupun menggabungkan perkataan-perkataan itu. Kemudian kita akan masukkan kenderaan. Lepas tu kita masukkan sifat baru, buruk, laju, perlahan, panas, sejuk. Ini harian, penggunaan harian. Kalau dia dapat penggunaan yang tu, bagilah sifat apa-apa selepas tu, dia tahulah macam mana nak guna. Sebab dia dah biasa guna yang mudah. So itu adalah kategorinya. Dan bila sampai ke peringkat level-level akhir, yang ini saya letakkan 10 level lah. Tapi setiap level, ini 10 level, setiap level ada 4 pecahan. Dan dia tidak terikat dengan 4 pecahan ini saja. Apa yang menjadikan permainan ini berbeza dengan permainan-permainan ini, permainan lain, sebab permainan ini memberi penekanan kepada 3 perkara. Pertama tu sebutan yang betul. Maksudnya setiap pemain dia perlu menyebut dengan betul. Yang kedua, susunan kad dengan betul. Dia kena susun dengan betul. Lepas tu dia kena pantas. Semasa mencari, dia tak bolehlah cari perlahan-perlahan kalau kawan-kawan pantas. So bila kawan pantas nak menang, kena cepatlah. So bila cepat, dia tak sempat baca. So dia akan develop memory. Dia asah memory dia. So tiga benda ni yang menjadikan, kalau dia lambat, dia kalah. Nak menang, kena cepat, kena susun betul, kena sebut dengan betul. Dengan kos penyelidikan dan pembangunan sebanyak RM15,000, inovasi ini berjaya meraih pingat emas pada pameran Reka Cipta Inovasi dan Teknologi Antarabangsa 2017. Kaedah pembelajaran melalui kad imbasan ini merupakan satu kaedah permainan yang boleh menyokong kemahiran bertutur tanpa bantuan tenaga akademik.